Welcome back to my channel. Hai, assalamualaikum. Okay, hari ni I nak share tentang EFT, Emotional Freedom Techniques ataupun therapy. So kalau nak tahu, jom tengok sampai habis. Okay, first sekali kita kena buat adalah kita tarik nafas, kita buat deep breathing, okay? Deep breathing. Okay. 1, 2, 3. Sekali lagi. Sekali lagi. Okay, kita boleh mulakan, okay? Kena buat tau sama-sama dengan saya. Good. Emotional freedom therapy ni boleh digunakan semasa you all ada anxiety lah, ataupun bingung, ataupun stress, nak exam, ataupun nak pergi temuduga, ataupun nak naik pangkat, whatever lah. So boleh gunakan tu, boleh gunakan teknik ni untuk mengurangkan stress-stress yang minor lah, yang minor stress lah, ataupun yang you nak distresskan yang sikit-sikit, yang kecil-kecil lah. Okay, boleh tengok teknik ni sampai habis. Okay, saya tak nak ajar banyak dan saya pun tak pakar sangat kan. Okay, tapi ada tiga steps. Alhamdulillah kenyang sebab makan tengah hari tadi. Okay, tiga teknik. Untuk emotional freedom techniques ni lah. So ada tiga cara, ada tiga area yang boleh kita guna pakai lah dalam kehidupan kita sehari-hari. Okay, hopefully video ni sangat bermanfaat pada you all. Okay, please follow saya, okay? Masa tengok video ni boleh follow sekali. Okay, step yang pertama, teknik yang pertama adalah, okay, you ambil telinga pula, ambil jari ni kan. Okay, letak kat tengah telinga ni, suruh letak kat kepala. So point yang tengah-tengah ni, yang ini, okay, kat sini, ini adalah point acupuncture punya point lah kat kepala. So apa yang perlu buat, you tapping. Tak kira lah tapping tu tapping macam ni ke, laju-laju macam ni ke, atau slow-slow ke. Semasa tapping ni, you all buat deep breathing yang macam saya ajar pada video sebelum ni, 6 saat tu kan. Teknik yang ini tadi, stepping yang ke kepala ni, boleh juga diguna pakai jika kita ada migraine atau sakit kepala. Boleh buat benda ni, tapping kepala ni semasa mandi. Okay, ini sangat berguna lah. Okay, ini yang step pertama lah. Ini teknik yang pertama yang boleh you all gunakan. Okay, teknik yang kedua, acupuncture di sini eh. Ini dia bukan kat tulang, bukan di tulang pipi ni, tapi dekat sini, ni hidung dekat sini. So ini dua ni boleh tapping, guna dua jari untuk tapping di sini. Nak buat slow pun boleh, nak buat laju pun boleh. Semasa tapping ni boleh sebut apa saja. So saya sihat kan. So contoh kata tengah risau sesuatu, boleh kat sini lah. Buat macam ni pun boleh. Buat sambil kejam mata pun boleh. Okay. Okay, you dah buat dua teknik tadi kan? Buat kat sini. Sini. Apa you all rasa bila you all buat? Okay, saya rasa kawasan sini dia macam semut-semut sikit lah. Ini bermaksud darah kita sedang mengalir lah. Memang circular yang tengah betul lah kan?
Okay, teknik yang tadi ni, sesiapa, for those yang ada resdung ataupun sinus, ini sangat bagus untuk kalau you buat tapping selalu. Okay, siapa yang selalu resdung ataupun sesema, kerap sesema ke, flu ke, apa-apalah yang berkaitan dengan hidung, hidung selalu tersumbat ke, memang selalu kena buat macam ni lah, tapping. Ni sangat mujarab. Nak buat sebelah tangan boleh, dua belah tangan pun boleh. Tak ada masalah. Alright, masih bersama saya? Okay, kita buat teknik yang ketiga. Okay, teknik yang ketiga. Okay, you ambil jari tangan sebelah sini ataupun sebelah sini. You buat tapping. Tapi di tengah-tengahnya. Antara ni dengan sini. Buat kat sini. Macam kita buat apa? Jadi Ultraman, kan? Buat macam ni. Di sini. Kisahlah nak buat kat mana, kat sini, kat bawah, kat bawah pun boleh, kat sini pun boleh. Okay, teknik yang tadi yang ini sangat membantu untuk sesiapa yang ada kebas tangan, selalu kebas tangan atau pelunggu-lunggu, selalu bermain komputer game ke, ataupun selalu kat keyboard, kat komputer, boleh amalkan ni. Ini yang sangat membantu untuk meriliskan kita punya jari semua. Ini semua memang acupuncture punya points, eh? Ini acupuncture punya points, eh? Macam mana rasanya bila buat emotional freedom techniques ni, EFT. Kalau biasa dalam terapi, kita panggil techniques ni adalah emotional freedom techniques. Maksudnya untuk menghilangkan apa-apa you rasa anxiety ataupun kebingungan ataupun panic, trauma ataupun rasa stress dalam hidup, penat belajar, penat bekerja, balik kerja boleh buat. Okay? Okay, hopefully video ni sangat bermanfaat untuk you all. So you all, saya harap sangat you all boleh like, comment dan share saya punya video ni pada kawan-kawan yang lain. Okay, hopefully you all jangan lupa lah subscribe. Free saja, okay. Subscribe ni adalah free, gratis. Sebab kata orang Indonesia, gratis you all. So please support saya. Semoga saya boleh share lagi apa ni, ilmu-ilmu ataupun video-video yang lebih bermanfaat untuk you all. Hopefully salam kasih sayang dari saya, salam ukhuwah dan salam kasih sayang dari saya, okay, be awesome, be better, be classy. Assalamualaikum.